Pemirsa, seekor ular sanca kembang sepanjang 2,5 meter ini meresahkan warga di perumahan di Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu pagi kemarin. Nah, ular sanca ini memang bertengger di atas pohon yang dekat sekali dengan pemukiman warga. Ya, warga kemudian meminta bantuan tagana untuk menangkap ular tersebut. Penangkapan berlangsung dramatis karena ular sempat jatuh ke sungai saat akan ditangkap. Keberadaan ular sanca kembang di atas pohon mengagetkan warga perumahan Tanjung Elok, Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Ular sanca kembang sepanjang 2,5 meter itu berada di atas pohon pinggir sungai yang bersebelahan dengan perumahan warga. Tim reaksi cepat dari Tagana Banyumas yang mendapatkan laporan warga langsung mendatangi lokasi ular. Petugas berusaha menangkap ular yang berada di pucuk pohon dengan ketinggian sekitar 7 meter. Posisi ular yang tinggi serta pohon yang berada di pinggir sungai sempat menyulitkan petugas. Mereka kemudian menggunakan penyangga bambu untuk menangkap ular sanca kembang ini. Namun, belum sempat tertangkap, ular justru jatuh dan masuk ke dalam sungai. Kondisi ini sempat membuat petugas kebingungan karena ular sempat menghilang di dalam sungai. Namun, selang beberapa menit, ular terlihat muncul berenang mengikuti arus sungai. Petugas lalu mengejar dan berhasil menangkap ular sanca dengan susah payah. Burung terbang lah, terus di pohonnya itu disangkain sarang semut. Ternyata apa, ular, ada ular sanca. Mungkin tadinya mau makan burung. Makan burung atau mungkin kan di situ ada ayam ya, jadi ya, mungkin mau makan ayamnya. Kalau ini sebelumnya sih nggak ada. Pohon di atas sungai, kemudian ketika kami coba ambil, ditarik, ternyata ularnya jatuh ke sungai. Sehingga kami harus mengejar sampai ke bagian bawah. Cukup menyulitkan bagi kami memang, karena memang posisi ular masuk di sungai sehingga membutuhkan kecepatan kami. Untuk sementara, ular sanca kembang itu akan dipelihara di kantor TRC Tagana Banyumas sebelum dilepas liarkan di wilayah pegunungan yang jauh dari pemukiman warga. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.